Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul, kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. So guys, hari ni aku nak share kepada korang lah tentang plumbing yang aku dapat hari ni. Hari ni dapat plumbing yang tak ada lampu, hanya bergantung kepada lampu luar dan available light sahaja. So macam mana nak buat kan? So korang tengok lepas ni, aku ada tunjukkan sikit lah dia punya, orang kata apa, plumbing tu macam mana. Okay, plumbing tu agak nice sebab ada warna putih dan warna merah, bunga rose, dan ceiling memang putih, dan sekeliling dia open, agak nice lah. So tak ada masalah, cumanya agak susah aku nak pacarkan speed light. So korang nak tengok tak macam mana? Korang stay dan tengok video yang selepas ini. Okay guys, so inilah plumbingnya hari ni. Aku nak cakap dekat korang, lampu tak ada pun kiri kanan, backlight pun tak ada. Tapi ceiling putih lah. And then dia ni, tempat ni adalah tempat parking kereta. Kalau korang tengok ni kan, ni awning, lepas tu luar, so parking kereta. So cahaya ni memang dia feel lah. Okay, and then macam biasa aku akan pacak. Okay, untuk pacak light stand ni agak risiko sikit, sebabnya aku akan pacak sikit sisi satu. Ini tempat laluan orang lalu ni, tapi agak ni sikit lah. Okay, agak problem sikit. And then satu lagi aku letak kat sini. Dia ada letak hantaran dia kat sini lah. Lalu je. Okay, tapi aku punya light stand tu duduk selit kat situ lah. Okay. Okay guys, so korang dah tengok belum gambar yang aku share tadi? Aku dah share sekali dengan setting-setting dia. So kepada korang yang rasa macam dapat macam aku tadi, korang boleh guna available light. Tapi kalau korang guna available light tu, ada problem sikit, akan keluar shadow. Di mana available light korang akan, apa ni, available light tu akan kena kat belakang korang dan akan timbul shadow ke pengantin, ke subjek lah. Okay, sebabnya korang tu sebagai, orang kata apa, penahan available light lah. Okay, and then bagi aku lighting tu lagi penting jugalah, sebab dia akan feelkan light. So aku tadi aku terpaksa pakai lighting yang kuat sikit, dalam 1:8, kadang-kadang macam tu. And then kalau biasanya aku pakai 1:16 kan, cuma kali ni aku kadang-kadang aku pakai 1:8 lah. Okay, so guys, itu sahaja yang aku nak share kepada korang tentang hari ni punya orang kata apa, shoot wedding tu kan, kat shoot wedding lah, kat plumbing tu. And then aku rasa itu saja. So guys, aku nak balik dulu. Ni pun tengah buat kereta ni, rekod pula dalam ni kan. So bahaya kat ni kan. So okay guys, see you guys in next video, dan jangan lupa untuk tekan subscribe punya button dekat bawah tu, and bye. We'll be right back.